Memang kan fakta ya, mana salah mana benar kan zaman ini kan mudah terbuka, kesalahan bagaimanapun, kebenaran bagaimanapun kan sudah real ada datanya. Saya tidak kok mendukung buta, benci buta, ya tidak. Bukan kok benci, bukan kok mendukung, fakta yang saya cari. Fakta kebenarannya mana? Hanya itu. Siapapun kan bisa mengeluarkan kebenaran. Kata anjing, kata mentok, kata banyak, itu kan bisa menunjukkan kebenaran. Dan siapapun kan dia juga bisa mengeluarkan kesalahan, tidak harus orang alim, salah itu tidak harus orang bodoh. Kebenaran juga ada pada orang bodoh, kesalahan juga ada dari orang alim. Memang lebih kurangnya semua punya. Iya, harusnya rombak ya sini aku lahir itu dengan ya. Jadi orang tua kan bagaimana anak kedua-duanya ya tidak disalahkan, ya tidak dibenarkan. Dirangkul mana yang salah, bahwa anak kan tidak bisa dilepas. Orang anak, ya kita jangan jadi orang tua bodoh lah. Maaf saya tidak menyalahkan mereka, tapi kita mawas diri pada kita sendiri. Awasan untuk anak-anak kita, saya tidak berani menyalahkan orang sepuh. Maaf, saya tidak menyalahkan mereka. Tapi sejelas kita ini bakal tua, bakal ngomong anak putu, ya kita tidak bisa menyalahkan anak dan putu, tidak bisa menyalahkan mantu, ya tidak bisa menyalahkan anak sendiri. Kalau ada anak tengkar, anak cucu, anak mantu tengkar, ya tidak bisa dipercaya semuanya. Anaknya ya tidak dipercaya, mantunya ya tidak dipercaya. Karena apa? Ingin selalu anak dan menantu bisa bersatu. Jadi kalau kita percaya salah satu dan menyalahkan salah satu, maka anak akan cerai-berai. Tak orang tua. Kalau kita memang abot pada anak dan menantu, ya tetap kita rangkul bersama, tidak kita lihat salahnya dan kita tidak lihat benarnya dulu, biar fakta data berbicara, waktu itu dirukunkan. Tapi kita tidak boleh, maaf ya, saya tidak menyalahkan. Hanya kita orang tua, kita punya santri mungkin tidak bisa perlu salah satu, harus netral.